Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto telah menandatangani serangkaian kontrak pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista untuk kebutuhan TNI di Komplek PT Pindad. Salah satunya pembelian helikopter Super Puma NAS-332C1 buatan PT Dirgantara Indonesia dengan nilai Rp26.987 miliar. Helikopter tersebut nantinya mengusung avionik glass cockpit, sensor optic attitude heading, and reference system dan teknologi flight management system. Selain itu ada juga instrumen pengaturan rencana terbang, SAR Direction Finder untuk menangkap sinyal emergency locator transmitter, night vision Google, weather radar, serta emergency flotation untuk pendaratan darurat di atas air. Helikopter Super Puma NAS-332C1 memiliki kemampuan untuk terbang selama 4 jam dengan kecepatan maksimal 306 km per jam. Tidak hanya itu, helikopter tersebut mampu mengangkut 18 pasukan serta 3 kru. Heli tersebut juga akan dilengkapi hoist untuk evakuasi korban dari salah satu sisi pintunya. Helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia tersebut juga dilengkapi sling yang mampu membawa barang hingga kendaraan dengan beban maksimal 4,5 ton.